apa aja Pak? Hanya KTP asli Pak. KTP asli. KTP asli itu aja sih. Itu aja ya. KTP asli yang bersangkutan. Bisa harus diwakilkan dengan anak anggota keluarga? Paling suami istri KTP asli dua-duanya sama bawa kakak. Kita meyakinkannya di kakak. Meskipun anaknya yang ngambil. Istri suami istri. Oh, suami istri. Kalau anak di bawah umur belum bisa karena dia belum punya KTP. Iya. Kalau anak anggota keluarga misalnya yang udah ber-KTP bisa ngambil. Bisa, yang penting ber-KTP elektronik asli, tidak boleh fotokopi. Kita dibagi tim, jadi ada 7 tim untuk Kelurahan Banjar Agung. Nah, untuk 7 tim itu dipecah untuk door-to-door. Sampai berapa hari ke depan, Pak? Saya kurang tahu sih, Pak, ya. Karena datanya terus datang. Gitu. Karena ini baru kotanya aja, kabupaten sekarang. Sementara kantor pos bayarin kotanya dulu. Kotanya kan ada Serang, Cikocok, Jadi Pasemen, Jeruk. Jadi baru yang ditarik Cikocok Jaya sama Banjar Agung. Setelah kota nanti ke kabupaten, Pak, ya? Kabupaten.